Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Sate Malang Irahayu. Ini bumbunya tuh kunyit, ketumbar, jahe, bawang merah, bawang putih, garam, sasa dan minyak goreng ya. Pakai air biar encer. Nah, ini cara membumbuinya. Tuh, dicelupin tuh. Biar meresap. Biar meresap tuh, dicelupin bumbunya biar meresap. Jadi bumbunya biar meresap ya. Dilulur dulu. Dilulur biar meresap dulu. Kita simpan mungkin 5-10 menit langsung ditusuk. Ini cara ngebumbuinnya ya, biar meresap bumbunya tuh. Ayamnya tadi udah OTW ya, mentahnya langsung dibungkus ke Cirebon. Ini yang udah dibumbuin ya, tuh kita sekarang. Simpan tuh. 1-2 menit. Tuh pesanannya lagi dibakar ya. Pembakaran sate. Ini ayamnya ya lagi bakar dulu. Tuh. Ini lokasinya ya, itu kalau arah dari Purwakarta tuh, yang di sana kalau arah dari Purwakarta 200 meter lewat rumah sakit holistik ya. Kalau keluar dari Ciganea ke arah Wanayasa 200 meter dari rumah sakit holistik ke lokasi Sate Malang Irahayu. Itu dari arah Wanayasa 50 meter lewat Sate Anwar Pondok Salam ya, ke lokasi Sate Malang Irahayu Pondok Salam. Ini proses tusuk ayamnya. Ini yang lagi dibakar, yang lagi dipesenan. Ini petainya. Ayamnya lagi dibikin. Yang belum mencoba, ditunggu kedatangannya di Sate Malang Irahayu ya. Jalan Kapten Halim nomor 37 Pondok Salam. Ya. Jalannya dari Tol Ciganea ke arah Wanayasa ya. Lewat rumah sakit holistik 200 meter ke lokasi Sate Malang Irahayu Pondok Salam. Bentar lagi ya, selesai ya. Ini cuacanya di sini mendung ya. Bentar lagi turun hujan ya. Jalannya jalan provinsi nih, rame nih. Ini ayam yang udah dibumbuin, yang udah ditusuk tinggal dibakar aja ya. Tuh, ini
bumbunya tuh kunyit, ketumbar, jahe, bawang merah, bawang putih, garam, minyak goreng dan sasa ya. Proses pembakaran ayamnya. Balikin ayamnya dong. Tunggu. Ini lokasinya ya. Ini sebagaimana gerahai. Tempat makannya tuh, mejanya. Ini makanan ringannya. Ini tempat makannya tuh. Ini teteh. Ini yang lagi nunggu bakakak. Lagi diganggang bakakaknya belum matang. Ini yang bawah. Itu pemandangannya ya. Ini sholat.